Daripada Sayyidina Anas bin Malik, kita sebut dah Sayyidina Anas bin Malik ni khadam Rasulullah, 10 tahun berkhidmat dengan Rasulullah. Dia beritahu, dia kata adalah cincin Rasulullah ini diperbuat daripada perak. Perak. Ikutlah perak go berapa, perak go murah, kau hak penting perak. Sunat bagi lelaki memakai perak dia, dan di antara kelebihan perak ni tak syarat kata buat cincin buat gapo dia, kelebihan dia menangkal sihir. Hatta orang kafir sendiri, Kristian yang percaya perak ni boleh bunuh gapo dia, dia panggil Dracula dia apa semua. Kita juga orang Islam percaya perak ni boleh kawal sihir orang nak kan, oh, pakai perak, pakai perak di tubuh kita. Begitu juga orang nak tulis azimat, tulis di papel sekeping perak. Macam-macam lah. Tapi antara kelebihan perak adalah menangkap, menghalai daripada sihir. Cicing Rasulullah daripada perak. Apa hukum pakai selain daripada perak? Pakai kayu ke, kayu koka ke, pakai temaga ke, pakai apa dia? Hukum dia makruh. Apa maksud makruh? Tidak dapat fadilat sunat. Afdahnya pakai perak. Kalau kita pakai cicing tu sunat dah. Pakai cicing perak pula. Dapat dua kali sunat. Dapat pahala cicing. So dapat pahala perak pula. Wanita pula lagu mana? Ha, wanita kena pakai emas. Wanita kena pakai emas molek sebab nak kawal diri dia. Kenapa lelaki tak boleh pakai emas? Kerana emas ini mengurangkan syahwat nafsu. Lelaki ni kurang dah. Tiba-tiba pakai emas dia akan jadi kehodang lagi. Maka wanita ni dia kuat, maka dia kena pakai emas untuk kontrol nafsu dia tidak terlalu kuat. Pakai emas sikit tak apa dah. Pakai buat cincin kau, sutah ataupun buat loket kau. Emas. Tu kelebihan emas. Dan di antara kelebihan emas ni boleh tarik duit. Oh, ngajar belako ini. Nak ajar tarik piti. Nama, kalau duduk saja tak mari juga. Tetapi emas ni dia ada punya, dia punya aura dia. Antaranya kalau ada emas ni tubuh dia boleh narik duit. Rezeki jadi murah. Nama. Sok tahu mana tak lah emas di tubuh bini kita sikit tak pun dah. Nama. Perak kelebihan bak hatu, bak gapo dia, bak sihir. Ha, perak. Cicing pula buat setara mana? Okey, standard cicing besar ni lah. Lagu mana kalau cicing besar ni? Stokoh ni mah. Perak. Hukum dia haram kerana melampau sangat dan kena zakat. Cicing besar ni tak kena zakat sebab perak pun sekalipun lagu ni standard orang pakai besar ni. Tak ada lah. Kalau besar lagi tak tahulah. Ada lagi besar menombok lagu ni. Okey, darat sekali mahnya letak lagu tu. Apa hukum dia? Okey, kena zakat. Kena zakat sebab terlampau sangat. Begitu kau pakai bagi mah. Mah standard orang pakai sekat ni lah. Oh tu banyak lah tu. Tebal lah. Nak pakai sekat ni lengan ni. Ha, kena zakat lah. Asalnya perhiasan wanita ini tidak kena zakat mah kau kabri sebab dia guna. Tak apa tak kena zakat. Laisa zakata fil hulli. Katanya Nabi tidak ada istilah zakat pada perhiasan mah wanita. Tapi kalau dia pakai melampau sangat, okey baru kena zakat. Wa kana fasuhu habasyian, dan permata mata Rasulullah ni Habasyi ni, warna hitam ni Habasyi panggil. Habasyian ni dua makna. Pertama makna dia akik Habasyi panggil. Akik batu akik daripada negara Habsyah Utopia lah ni. Di Afrika, sebenarnya Afrika batu dia warna hitam, okey ambil waktu buat mata cicing, mata akik. Sunat kita ambil permata cicing akik. Sekalipun kita minat Fairuh, kau minat Zabarjak, minat Yakub, kau minat apa dia, kau kelebihan betul. Tetapi antara kelebihannya, hak Nabi sunat pakainya, pakai akik. Lebih-lebih lagi akik Yamin. Ini akik Yamin. Pakai pula warna hitam, dipanggil akik Habsyah ataupun Faham dipanggil. Sana dia panggil Faham. Faham ni maknanya arak, akik arak dia panggil. Warna hitam lagu ni. Sunat lagu tu. Antara kelebihan permata akik ini, orang tu jadi lambat marah. Kalau pakai jadi nyabar sikit. Kita pakai di tubuh kita jadi orang tu lambat nak marah. Antara kelebihan akik ni. Di samping kelebihan lain lah. Kelebihan asah dia orang pakai. Mana-mana akik ahmari ko, samawi ko, akik kibedah ko, akik gapo dia. Hak tu kelebihannya biasa orang tu lambat marah. Di antara di samping tu kelebihan goni-goni banyak lagi. Tapi biasanya akik ni orang pakai jadi lambat marah. Hak tu satu riwayat ni. Satu riwayat cicing Rasulullah daripada perak. Permata dia permata Habsyah. Maksud permata Habsyah sama ada akik Habsyah, Habsyi ataupun akik Yamin berwarna hitam, maka dia kata akik Habsyi. Kerana Habsyi ni orang Habsyi ni orang kulit gelap. Maka bila kulit gelap permata Rasulullah warna hitam gini dia panggil akik Habsyi panggil. Bukan daripada Habsyah pun, daripada Yamin cuma dipanggil akik Habsyi panggil.
An Ibni Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam manittakhadha khataman min fiddah wa kana yakhtimu bihi wa la yalbasuh. Daripada Abdullah Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar ni anak kepada Sayyidina Umar. Dia kata sesungguhnya Nabi SAW pernah membuat satu cincin daripada perak. Ambil tepuh cincin daripada perak. Buat cincin daripada perak. Fakana yukhtimu bihi, adalah Rasulullah guna cincin itu untuk buat khatam. Khatam ni cok moho. Cok moho kerajaan. Kerana apa? Kerana Rasulullah, apabila Rasulullah hantar surat kepada negara-negara orang kafir, maka negara orang kafir ni kena ikut prosedur lah. Buat surat-surat biasa ia tak layak kecuali surat tu ada cok moho kerajaan. Maka katanya sahabat, ya Rasulullah, orang-orang raja-raja sebelah Eropah, sebelah gapa dia tak siap terima surat kita sebab nampak kopang sangat, kita kata. Maka lagu mana? Oh, dia nak ada cok moho lah biar tulis nampak kerajaan sikit. Maka katanya Rasulullah kerana buat cicing khatam ni panggil. Rasulullah pakai lagu ni. Riwayat ada Rasulullah pakai lagu ni, Rasulullah cacok. Pop. Oh, pakai lagu ni ada riwayat. Pakai lagu ni pun ada riwayat. Macam-macam lah cicing. Oh, penting Rasulullah buat gini. Ada riwayat kata Rasulullah pakai lagu ni. Ada riwayat Rasulullah. Ketika semaya, tiba-tiba Rasulullah tersilap di mata dia jadi terlala. Rasulullah paling mata dia buat gini. Jadi tak nampak. Dan kebanyakannya Rasulullah pakai sebelah ni. Sebelah tapak tangan ni, permata dia di sebelah tapak tangan. Katanya Abdullah Ibnu Umar, wala yalbasuh, Rasulullah tak pakai cicing. Rasulullah hanya guna cicing untuk wacok surat saja. Pop, patu Rasulullah tak pakai lah. Hak ni pendapat Abdullah Ibnu Umar. Sahabat lain kata Rasulullah pakai. Jadi hak Abdullah Ibnu Umar nampak ambo tengok di wacok surat ya. Maka apabila kita baca sahih hadis tak boleh nak pakai hukum. Oh, berarti tak sunat pakai cincin. Rasulullah ambil cincin hanya nak wacok surat saja, bukan nak pakai. Ada dak? Ha, ni riwayat Abdullah Ibnu Umar. Patu riwayat hadis lain nak tak mana banyak-banyak lagi. Ha, jadi kita pakai dua. Tujuan untuk Rasulullah buat cincin ni pertama untuk dia pakai, kedua untuk dia cok surat. Ada riwayat kata Rasulullah ada dua bentuk cincin. Wacok so, wak pakai so. Maka tak sedok gege gepak, hok ni balah kih baca sebutih hadis gege gepak. Ada riwayat Rasulullah pakai sebelah kiri, ada riwayat Rasulullah sebelah kanan, gege gepak pula hok ni dok kata sebelah kanan sebelah kiri. Jadi ulama dok kata lagu mana sebab hadis sama-sama kemah. Maka Rasulullah ada dua bentuk cincin. Rasulullah pakai sebelah kanan, sahabat belaka. Hok nampak sebelah kanan, sebelah kanan, hok nampak sebelah kiri, sebelah kiri. Ada riwayat kata ada so ya, cuma Rasulullah kadang-kadang pakai sebelah kanan, kadang-kadang pakai sebelah kiri. Maka keedah hadisnya, apabila kalau bercanggah kita boleh kumpul, kita kumpul. Kalau tak boleh bercanggah, baru kita tarjih hok mana hadis ni, hok betul, hok mana tak betul.